911, what's your emergency, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman, kembali lagi atau jumpa lagi bersama saya Bang Muhammad Renari Penetrian Gondol. Yo teman, welcome back to my channel teman. Jumpa lagi bersama saya Bang Muhammad Renari Penetrian Gondol. Oke teman, jadi pada kesempatan di episode video kali ini seperti biasa kita masih berlanjut bermain game Minecraft. Jadi buat teman-teman semua sebelum menonton videonya sampai akhir, seperti biasa Bang Gondol ingatkan bagi yang belum support channel ini, silakan kalian support terlebih dahulu. Caranya jadi gampang banget, kan tinggal mengklik tombol yang warna merah bertulisan subscribe dan jangan lupa juga kalian nyalain loncengnya agar selalu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Renari Penetrian Gondol temannya. Oke. Dan untuk info lebih dan selanjutnya, jadi yang mau tanya at all atau tanya kabar ya Bang Gondol atau apapun, jadi kan juga bisa langsung follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol di atas ini, Rian underscore Gondol 98, atau link IG-nya Bang Gondol ada di deskripsi di bawah video ini setiap atau di setiap videonya Bang Gondol teman ya. Oke, jadi kita hari ini akan berlanjut bermain game Minecraft lagi ya, itu akan mencoba membuat portal-portal lagi yang ada di dunia fantasi Minecraft dan langsung kita imajinasikan yang ada di kepala ya Bang Gondol teman ya. Jadi teman-teman tinggal duduk santai, pegang layar gadget kalian dan nonton videonya Bang Gondol sambil minum teh atau susu juga enak teman-temannya, pakai kokokan juga lebih wow. Oke teman, jadi kita tadi maksudnya kalian klik video ini, tadi ada requestan pertama dari namanya dari Periandi Rainando Sembiring ya. Nah, jadi ada di sini juga Periandi Rainando Sembiring. Jadi sini dia nge-request di kolom komentar Bang Gondol di video Bang Gondol sebelumnya, itu dia nge-request ingin mencoba atau Bang Gondol disuruh membuat portal Kamen Rider 01 teman-teman. Wah, luar biasa ini requestannya teman-teman. Jadi di sini hari ini pun juga Bang Gondol akan mau mencoba mereview add-onsnya sih, atau add-onsnya yang ada di dunia fantasi Minecraft versi Kamen Rider 01 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian yang belum tahu, Kamen Rider 01 ini jadi adalah seri drama tokusatsu yang diproduksi oleh Toei Company teman-teman ya, dan TV Asahi. Ini adalah seri ke-30 dalam serial Kamen Rider. Wah, luar biasa bukan teman-teman ya, dan seri pertama dalam era Reiwa. Nah, jadi episode pertamanya pada tanggal 1 bulan September pada tahun 2019 dan episode terakhirnya 30 Agustus dan pada tahun 2020. Wah, cukup lumayan lah, 1 tahun namanya, jumlah episodenya ada 45 dan dikisahkan oleh Koichi Yamedera teman-temannya, dan genrenya tokusatsu pixie pahlawan super atau petualangan. Jadi dia warna si Kamen Rider 01 ini warnanya kuning seperti teman-temannya. Nah, ini dia warnanya kekuningan, ada merah-merahnya ya di matanya teman-temannya. Oke, jadi hari kita langsung aja coba buat portalnya teman-temannya. Nice. Oke, kita sediain dulu bahan-bahannya seperti biasa. Kita pakai obsidian, flint steel. Kita mau pakai merahnya, kita pakai dari block redstone ya. Dan kita pakai yellow concrete sama black concrete teman-teman. Oke, kita pakai 3 blok hari ini ya, block of redstone, yellow concrete sama black concrete cuy. Oke, kita ke mode first person dulu, video kamera perspektifnya teman-teman ya. Oke, first person seperti biasa. Di sini cuma ada kambing-kambing, ini ada suara kocokan telur teman-teman ya, mohon maaf ya, ini bukan efek sound, ini efek manual ya, lagi goreng telur teman-teman ya. Pakpok dibunyi teman-teman. Belum masuk ke portal sudah bunyi pakpok ini. Oke, kita coba buat aja di sini ya. 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 teman-teman ya. Oke, nice. Sisanya kita tutup di sini. Dan gimana nih, bingung Bang Gondol ya. Merahnya kita taruh sini, hitamnya kita susun di sini. Kita simpel aja portalnya seperti teman-temannya. Nice, cakep dah ini ya teman-temannya. Dan di sininya juga sama. Waduh, sorry salah cuy, warna hitam. Waduh, di sini harusnya hitam. Nah, waduh, kelebihan cuy. Oke, yellow concrete masuk dan portal kita sekarang udah jadi cuy ya, cukup simpel. Jadi kita buatnya seperti ini aja ya, nggak usah terlalu panjang teman-teman ya. Dan kita masukin warna maksudnya kita masukin ramuan finishingnya ke dalam blok obsidian tersebut teman-teman. 1 3
Oke, night sekarang udah nyala. Jadi kita identikan aja portalnya ya dengan warna atau yang mau kita buat ini sih. Misalnya Kamen Rider atau Doraemon kan warnanya biru, kita biru. Tapi terserah teman-teman, semua random juga nggak apa-apa. Mau Obsidian tok juga nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi cuman pemanis aja teman-temannya atau apa namanya ya, lupa pengendalnya. Aduh ya, pokoknya itulah ya teman-teman ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam dunia fantasi Kamen Rider Zero One. Jadi buat teman-teman semua yang request atau yang sudah request, terima kasih banyak. Yang mau request lagi juga boleh. Nanti insya Allah bahkan Bang Rian Gondol acak secara random, nanti Bang Gondol akan buatkan portal-portalnya tersebut jika on-sale mana, nanti Bang Gondol ekstrak dan langsung Bang Gondol ceritakan di episode-episode yang akan datang dan yang akan datang selanjutnya teman-teman ya. Oke, jadi pilihnya hanya hiburan semata ya, jangan dicontoh ya. Buat yang contoh jadi pasti kalian gagal, nanti masuk neraka katanya Bang Uzeming. Bener teman-teman ya. Jadi sini cuman apa namanya, dunia fantasi aja. Bang Gondol rangkai, langsung kita menuju ke Kamen Rider Zero One. Let's go, ini kenapa ada babi nih ya teman-teman ya. Oke cuy, kita jauh banget nih jalannya teman-teman ya. 1, 2, 3. Waduh, pilih kepain teman-teman. Yoi cuy, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi Kamen Rider Zero One, di dunia fantasi Manfest cuy. Wah, tawar itu kita tembus ke belakang seperti biasa teman-teman. Wah, ini kenapa loncat-loncat cuy. Oke, dan kan di belakang sana terdapat sebuah bangunan dan ada bingkai fotonya si Kamen Rider Zero One teman-teman ya. Luar biasa cuy. Itu bangunan apa itu ya? Kayak rumah sakit ya, ada apa namanya, yang ketambah hospital ya teman-teman ya. Oke, kita jadikan Ray. Dan sini ada papan nama, carilah add-on Kamen Rider Zero One di dalam bangunan. Oh, kita disuruh cari add-on sesi Kamen Rider Zero One teman-teman ya. Oke, coba kita masuk aja cuy ya, kita cari add-onsnya. Oke, kita terbang dikit lah ya, tinggi banget ini kayaknya rumah sakit apa gitu ya, apa mungkin dijadikan base campnya Kamen Rider Zero One teman-teman ya. Oke, ini kita masuk dari sini aja cuy ya. Oke, widih, luar biasa cuy, di sana ada ya, apa helipadnya, kayaknya helipadnya ya teman-teman ya, helipadnya rumah sakit cuy. Ini apa ini, papan nama, selamat datang di markas besar Kamen Rider Zero One. Beneran Kamen ya teman-teman ya. Jadi kita ada di markas besarnya Kamen Rider Zero One cuy, luar biasa ya teman-teman ya. Widih, nyangkut cuy. Ini ada domba-domba teman-teman, sebentar lagi kita Idul Adha atau kurban. Ini enak banget domba kita bawa ya, atau sama sapi ya, kita kurbankan teman-teman. Itu kenapa ada zombie sama laba-laba cuy, waduh, serem banget cuy ya. Oke, kita naik lagi, kita cari ke atas teman-teman ya. Ini ada tangga ya, beneran ya, naik ke atas. Oke, kita coba naik ke atas teman-teman ya. Oke, kita langsung naik ke atas. Waduh, nyangkut cuy, ini siapa naruh lampu di situ ya. Oke, kita naik. Ups, aduh, kaget Bang Gondol ya, pas jatuh lagi teman-teman ya. Oke, kita naik pelan-pelan cuy ya. Oke, sampai, nice. Widih, jatuh cuy, hampir jatuh meninggal ini. Gede, ngeri banget, tinggi banget teman-teman ya. Widih, itu ada domba ini tadi ya teman-teman ya. Bingkai fotonya Kamen Rider Zero One, jadi didahului oleh Kamen Rider Zio teman-teman ya. Jadi produsernya ini dari Chihiro Inoue teman-teman ya. Jadi ditayangkan di channel Jepang itu TV Asahi, rumah produksinya Toei Company atau TV Asahi teman-teman. Luar biasa ini ya. Oke, kita coba, ini ada tangga lagi, kita coba naikin aja ya. Ups, kita sudah sampai di paling atas semuanya, helipadnya nih teman. Dan terdapat sebuah kotak coklat atau chest dan bertulisan Kamen Rider Zero One. Alhamdulillah kita langsung ketemu ya teman-teman ya. Oke, ini lihat telurnya, spawn Kamen Rider Zero One. Kita coba tes teman-teman ya, jadi dia warnanya seperti itu ya. Kita coba tes, 1, 2, 3, hop. Oh, mirip teman-teman ya. Widih, tapi gak ada antenanya cuy, mungkin antenanya lagi rusak ya. Oke, luar biasa ini teman-teman, ini dia Kamen Rider Zero One nya. Widih, keren tuh, keren teman-teman ya. Ini dia add-onsnya, berhasil sekitar ini buat dan menjawab tantangan dari siapa tadi namanya, Periandi Rainando si Sembiring ya. Nah, ini jadi semoga kamu terhibur dan teman-teman lainnya juga, khususnya semoga terhibur ya, jangan kota konten Bang Gondol ini. Jadi video ini ya Bang Gondol buat hanya hiburan semata aja, tidak ada unsur menjelek-jelekan atau merugikan pihak lainnya atau menghasut atau segala apapun teman-teman. Jadi sini cuman Bang Gondol buat segera apa namanya, untuk hiburan semata aja buat teman-teman semua yang menonton video ini ya. Jadi ini add-onsnya tadi Bang Gondol dapat di Google dan Bang Gondol ekstrak pakai sebuah aplikasi, lalu Bang Gondol buat dan lalu Bang Gondol ceritakan seperti ini ya. Konsep-konsepnya juga sama ya,
Nah, jadi buat teman-teman semua, semoga terhibur dan tunggu yang akan datang di episode selanjutnya. Apakah yang akan Bang Odol ceritakan lagi di portal-portal mainstream tersebut, teman-teman ya. Atau teman-teman juga mungkin punya saran atau apapun juga kalian boleh ketik kolom komentar di bawah video ini, teman-teman ya. Siapa yang setuju Bang Odol mainin Sausek main lagi, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang setuju Bang Odol mainin atau lanjutin part 2-nya Sausek main, silakan kalian ketik kolom komentar di bawah video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Oke, jadi ini dia portal kita hari ini berhasil membuat portal Kamen Rider Zero One dan berhasil menjawab tantangan dari Perian di Rainando Sembiring, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lain juga yang mau request juga boleh, silakan kalian ketik kolom komentar di bawah video Bang Odol ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di support, caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang warna merah bertuliskan subscribe, dan jangan lupa juga kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, teman-teman, agar selalu berkembang channel ini setiap harinya. Dan bukan berkembang, maksudnya Bang Odol semakin rajin membuat video, teman-teman ya. Kalau berkembang mah ini juga lagi berbunga-bunga, teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, mungkin video hari ini kita akan akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak buat penonton setianya Bang Odol atau khususnya subscribernya Bang Odol yang lama maupun yang baru. Terima kasih banyak yang udah nge-support channel sampai sekarang ini. Jadi kita sedikit lagi menduduki di 17.000 subscriber, teman-teman ya. Semoga aja kita bisa menduduki di 17.000 subscriber, kurang beberapa orang lagi, teman-teman. Jadi terima kasih banyak, Bang Odol pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. See you, goodbye, have fun.